Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping diberikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga, yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu mendengar dan mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang berlaku bagi desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Jumat tanggal 22. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli tahun 2020 tahun 2019 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Korim Kecamatan Pamanjat Kabupaten Ciamis, saya selaku Kepala Dinas Korim melantik saudara sebagai perangkat Dinas Korim Kecamatan Pamanjat. Saya berharap saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing saudara. Tahan, 1, 2, 3. Ya. Meninggalkan tempat pelantikan menempati tempat semula. Kepada perangkat desa yang telah dilantik, kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon duduk kembali. Pelaksana kuliah rusun sama saya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.